bersatu dalam doa. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dengan kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada perkataan yang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kembarannya masing-masing. Entah itu di negara manapun itu atau di daerah manapun itu, pasti ada saja wajah yang mirip dengan kita. Bahkan ada juga orang-orang yang mengatakan setiap orang memiliki 7 wajah yang sama di berbagai tempat yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, percaya atau tidak, itu kembali kepada kepercayaan dan keyakinan kita. Dan hal ini jugalah yang ingin ditunjukkan, dan maksudnya adalah bahwa seseorang yang tidak berhubungan dengan kita, yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita, tetapi wajahnya bisa saja dengan mirip dengan kita. Mirip dengan siapakah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Mana tahu ada di antara kita yang pernah melihat kembaran atau wajah yang mirip dengan kita. Atau ada seseorang, saudara kerabat kita mengatakan, kamu mirip dengan artis ini, atau kamu mirip dengan orang yang pernah kujumpai, kamu mirip dengan dia, atau dan lain sebagainya. Saat memikirkan pertanyaan itu, mari kita merenungkan 2 Korintus 3 ayat 18 yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, di mana ketika Paulus mengatakan bahwa kita diubah menjadi serupa dengan segambar dengan Allah, dalam upaya kita memuliakan Tuhan Yesus dengan hidup kita, salah satu tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia yang menciptakan kita. Tentu saja itu tidak berarti bahwa kita harus menumbuhkan seperti jenggot atau lain sebagainya yang kita ketahui bagaimana wujud Yesus. Melainkan berarti bahwa Roh Kudus itu menolong kita untuk menunjukkan karakteristik yang menyerupai Kristus. Menunjukkan bagaimana sifat karakteristik Yesus Kristus itu sendiri dalam cara kita menjalani kehidupan kita. Salah satu contoh adalah dalam sikap dan sifat kita. Ketika kita memiliki kasih, ketika kita memiliki rendah hati, ketika kita boleh mengasihi satu sama lain, maka terlihatlah bagaimana wujud nyata Yesus itu hidup dan diam dalam kehidupan kita, sehingga kita serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi ketika kehidupan kita penuh dengan kecongkakan, penuh dengan iri dengki, penuh dengan kesirikan dan lain sebagainya, maka kita tidak akan dikatakan serupa dan segambar dengan Allah atau dengan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia, Yesus Kristus, tidak memiliki sikap dan sifat yang congkak dan lain sebagainya, tetapi memiliki rasa kasih, damai sejahtera, rendah hati, dan memiliki sifat yang mengampuni.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, kita dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Dia. Itu yang membuat kita sebagai orang percaya ini berbeda dengan yang lain. Kita yang mengikut Yesus itu berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena kita serupa dan segambar dengan Yesus yang memiliki kasih, yang saling mengasihi, yang mengampuni, penuh damai sejahtera. Dan kita juga harus demikian. Betapa menakjubkannya apabila orang lain yang ada di sekitar kita yang berbeda agama dengan kita mengatakan, "Aku melihat Tuhan Yesus dalam dirimu." Hal itu merupakan suatu berkat dan anugerah. Maka cerminkanlah sifat dan sikap Yesus dalam kehidupan kita agar tercermin dan menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati, yang memiliki hikmat, kebijaksanaan, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya seperti Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh kembali merasakan napas kehidupan yang daripada Tuhan. Dan kami akan mengawali aktivitas kami. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan lagu puji-pujian kami dalam renungan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kuatkan kami agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui pekerjaan kami pada hari ini. Agar biarlah kiranya roh hikmat kebijaksanaan Tuhan diam dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh meneladani kasih damai sejahtera yang Yesus ajarkan kepada kami, sehingga kami boleh mencerminkan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semuanya dalam satu hari, setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami boleh melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami dalam satu hari ini, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji, termuliakan nama-Mu hari ini, esok, sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.